Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saat ini jamaah Pesantren Abdurrahman Wahid Suluh Kebangsaan Soko Tunggal, Semarang, Jakarta dan seluruh Indonesia memasuki kawasan akhir setelah melakukan umroh 3 hari. Hanya kami merasa maskul dengan munculnya pernyataan baru yang dilakukan oleh Ketua MUI Jawa Timur atau pengurus MUI Jawa Timur yang mengharamkan pengucapan selamat kepada sesama bangsa dan negara. MUI sejarahnya dulu dibikin oleh Golkar, oleh pemerintah Orde Baru untuk mengkerdilkan Nahdlatul Ulama. Dan sekarang mulai muncul lagi kepengurusannya yang semakin tidak jelas. Ketika di dalam kondisi bangsa membutuhkan persatuan dan kesatuan semacam ini, masih saja ada ucapan Ketua NU yang mengatakan melarang memberikan ucapan selamat kepada saudaranya. Ini merupakan biang dari disintegrasi. Ketua NU semacam ini mesti ditatar Pancasila. Atau jangan-jangan dia anti-Pancasila. Kalau memang MUI menjadi biangnya perpecahan bangsa dan negara, saya minta Jokowi untuk membubarkan MUI. MUI diadakan seharusnya menjadi pijakan, menjadi semangat, menjadi paugeran, menjadi pedoman bagi bangsa dan negara untuk bersatu, berdaulat, mempertahankan kesatuan dan kesatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangkoa dengan dasar Pancasila. Maka sudah benar kalau menterinya Menteri Agama adalah menteri yang ngurusi soal agama, bukan menterinya orang-orang agama yang beragama Islam saja. Maka dengan adanya ucapan Ketua MUI yang sangat menyakiti hati saudara-saudara kita, rakyat Indonesia yang lain patut disesalkan. Dan harusnya MUI sudah mulai saatnya mengkaca diri. Sesungguhnya lembaga itu didirikan atas apa? Direkomendasi oleh siapa? Bermanfaat untuk apa? Karena NU sendiri punya lembaga sendiri yang menentukan soal hukum, namanya Bahsul Masail. Orang NU tidak perlu mendengarkan ucapan MUI. Dan bangsa Indonesia yang lain tidak perlu mendengarkan ucapan Ketua MUI yang ternyata justru menjadi biangnya disintegrasi bangsa yang menghancur leburkan semangat persatuan bangsa dan negara, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kepada Jokowi, Anda baru saja dipilih. Kepada Menteri Agama, Mas Fahrur Rozi, Anda baru saja ditunjuk. Maka tunjukkan ketegasan jalur bagaimana berbangsa dan bernegara yang baik, bagaimana beragama yang baik, bagaimana menegakkan keadilan di bumi Nusantara. Selamat berjuang, saudaraku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.